dalam rangka untuk menjalankan business activities, ya, kegiatan ekonomi dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Itu definisi yang diberikan oleh Undang-Undang 40 tahun 2007. Jadi ada sebuah perusahaan itu yang tidak hanya mengejar profit, keuntungan, tapi dia juga bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ya. Jadi selain memperoleh keuntungan, mencari untung, tetapi juga ada tujuan sosial. Nah, itu kita belum mengenal di Indonesia. Karena di Undang-Undang 40 tahun 2007 kita hanya mengenal perseroan terbatas yang sifatnya mencari profit, mengejar keuntungan. Belum ada model dalam untuk mengakomodir bentuk social enterprise. Sehingga sekarang kalau misalnya ada badan usaha yang ingin melakukan aktivitas sosial, tentu tidak bisa dalam bentuk PT, ya. Para pendiri itu harus sepakat untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan di institusi maka badan hukum itu sudah wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Thank you.
jutanya, 2000 lembar saham, siapa mau mengambil? Ya, tentu proporsi awal ditawarkan seperti komposisi yang saat ini, tapi bisa juga disepakati di luar. Ada misalnya pemegang saham yang tidak ingin mengambil bagian lagi, bisa, boleh. Ya, sehingga kalau dia tidak mengambil bagian, maka itulah istilahnya delusi saham. Jadi kepemilikan sahamnya itu secara persentase menjadi berkurang dibandingkan dengan pemegang saham yang lainnya. Ya. Dia terdelusi. Sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang pendirian, status badan hukum, kemudian capital dari PT. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya tadi kan 50 juta, terus kemudian ingin melakukan penambahan modal, itu tetap harus ada persetujuan kembali oleh para pemegang saham atau tidak? Jadi maksudnya setelah dilakukan emisi sudah terpenuhi semua? Iya sudah. Tapi ingin ditambah. Tapi ingin tambah lagi, ya otomatis saya kembalikan ke apa tadi contoh tandon. Kalau tandon air 5000 liter tadi, kemudian diisi airnya sudah penuh 5000 liter. Kalau mau ditambah lagi bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Ya, tandonnya harus diubah kan, ya kan? Jadi berapa 10.000 liter? Berarti saya harus merubah anggaran dasar, merubah modal dasar itu melalui perubahan anggaran dasar.